Eh, Mio, baru-baru ni aku masuk dalam Mesti Melayu. Okey. UM. Aku drive sampai kat depan library kan. Aku toleh kanan. Eh, ada budak ni seorang ni masak dekat dalam kontena. Eh, benda ni bukan baru bro. Kau kena faham. Sekarang ni seluruh Malaysia dah ada kafe dalam kontena. Kau kena faham benda ni. Oh, kafe rupanya. Eh, boleh untung. Student bukan nak murah je. Okey, aku pergi tadi. Pagi tadi aku pergi. Dia ada jual apa ni? Spaghetti, chicken chop, big cup, cuma besar tu. Harga dia RM6. Murah. Memang special untuk student. Ya, boleh percaya ke? Boleh untung. Kau tak percaya? Ha. Jom kita tengok. Jom. Melalui pertandingan franchise ataupun Franchise Business Challenge anjuran MFA, Malaysia Franchise Association, dan juga kementerian lah, so KPDNJK, dan melalui pertandingan tu kita dapat tempat ketiga, dan kita bawa konsep kafe kontena yang mana akan diuruskan oleh para pelajar. Daripada idea ni, kita brainstorm balik semua dengan student. So kita kata kita kena realise this project. So tertubuhlah UMAC Food Box yang mana start beroperasi pada bulan Januari 2016. Idea Food Box ni ialah untuk kita bagi latihan kesawanan sebenarnya kepada para pelajar, yang mana dia berbentuk incubator. Kita tak nak dah kelas-kelas macam duduk training-training tak habis-habis. So kita buat yang betul-betul punya in a concept, you boleh buat business dalam tu. So konsep dia, kita akan lantik manager, dia ada assistant dia, mungkin yang HR, yang marketing, yang urus operation, dan akan dibantu oleh pekerja-pekerja yang mana kita recruit daripada student juga untuk diorang generate income part time. Dekat sini biasanya kita akan ada dalam satu-satu masa ada 3 orang part time yang terdiri daripada pelajar sendiri. Jadi macam mana diorang membaikkan masa tu, kita akan ambil mereka berdasarkan jadual kelas mereka. Jadi nak kata terganggu waktu pelajaran mereka memang tidak, sebab kita memang arrange ikut mereka waktu mereka free. Dan setiap masa tu akan ada 3 orang part-timers lah. Tempat kita ni, UMAC Food Box ni, biasanya menjadi pilihan pelajar sebabnya lokasi dia yang strategik. Lokasi yang strategik ni di mana kita berdekatan dengan main library, okay, dan juga kita berdekatan dengan main bus stop UM sendiri. Ah, sekarang kau percaya tak cakap aku? Sekarang dalam shower, jom kita pergi. Oh, okay, aku dah percaya dah sekarang. Untuk kapsul IQ DDL lebih menarik, kita jumpa minggu depan.